pastinya banyaknya populasi dong guys. Populasinya aja udah jauh banget berbeda. Yang mana di Indonesia itu populasinya 267 juta orang kurang lebih. Itu di tahun 2020. Sedangkan di Malaysia itu Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bekalan video reaction, dan ini berkenaan tentang topik yaitu etnis Tionghoa, yang mana mereka mengatakan tentang di dalam video sebentar lagi nanti kita akan lihat, yaitu kenapa orang Malaysia kaget di Indonesia banyak Tionghoa. Wow, satu ataupun judul yang sangat-sangat untuk kita sama-sama dibincangkan, ataupun kita akan bahas sama-sama untuk kita lihat bagaimanakah fakta ataupun inti yang akan diceritakan oleh di dalam video sebentar lagi kita ke reaction guys. Dengan judulnya, kenapa orang Malaysia kaget di Indonesia banyak Tionghoa? Tanya Sally. Dan ini merupakan dari channel yaitu channel Sally Go. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Oke guys, seperti apakah cerita mengenai tentang kenapa orang Malaysia kaget di Indonesia banyak Tionghoa? Tanpa berbahasa basi, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Kenapa orang Malaysia kok kaget lihat banyak Tionghoa di Indonesia? Wah, kaget ya guys. Kenapa orang Malaysia kaget? Oke. Halo semua, welcome back to my channel. Aku Sally Go. Halo. Dan di video kali ini aku pengen ngenalin ke kalian series baru aku guys. Jadi mulai dari video ini aku akan mencoba menjawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang akan aku kumpulin di playlist baru aku namanya Hashtag Tanya Sally. Intinya simpel aja, aku kepengen coba untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang mana suka ada beberapa orang yang nanya di kolom komentar tentang ini, tentang itu, dan yang mana banyak pertanyaan yang aku pasti kelewat dan gak bisa dibalas satu persatu. Jadinya aku inisiatif untuk bikin series ini yang mana kalau kalian emang ada pertanyaan-pertanyaan mengenai culture, mengenai hidup di Malaysia atau tinggal di Indonesia, mungkin di Jakarta, pertanyaan apapun itu, kalau kalian banyak yang request, aku akan coba jawab di playlist baru aku ini, yaitu Tanya Sally. Nah, untuk memulai playlist baru aku ini, aku sangat excited karena biasanya aku kadang kehabisan ide mau bikin video apa lagi. Dan kalau ada playlist baru ini, mana tahu aku bisa sekalian ngejawabin curiosity kalian terhadap sesuatu. Aku juga bisa mencoba untuk riset dan menambah pengetahuan aku juga, dan yang mana aku akan salurkan ke kalian juga. Intinya ini kayak Q&A, tanya jawab aja. Cuma kita bikin chill aja, dan aku pengennya ya bisa bagi manfaat juga, bagi pengetahuan kepada teman-teman semua juga gitu. Siap. Oke, untuk membuka series kita kali ini, aku punya pertanyaan yang cukup seru dan lumayan rame dibahas di kolom komentar pas aku post video bareng Ivy Fan, salah satu YouTuber Malaysia ya, yang kuliah di Yogyakarta di UGM. Jadi aku waktu itu temenin dia jalan-jalan, sepertinya sih jadi kayak tour guide gitu di Jakarta, karena dia pertama kali datang ke Jakarta waktu itu. Intinya dia kaget pas ke Chinatown, ke Jakarta in general, dia lihat banyak Chinese, banyak Tionghoa di sini, dan dia kaget. Nah, pertanyaan yang banyak ditanya, kenapa orang Malaysia kok kaget lihat banyak Tionghoa di Indonesia? Sally bukan bermaksud rasis ya, tapi ini pertama kali saya lihat begitu banyak orang Tionghoa di Indonesia. Karena kan saya di Jogja ya, jadi apa ya, saya kaget sih kok kayak Malaysia bukan Malaysia. Maaf ya Sally. Kaget guys. Oke, pertama-tama kita harus tahu backgroundnya Ivy dulu. Jadi dia itu orang Malaysia dan lahirnya di Penang, yang mana Penang itu banyak banget majority adalah orang Chinese guys. Megal aku kangen Penang Char Kway Teow. Jadi dari muda mungkin Ivy udah lebih terekspos dan lebih sering ngelihat muka orang Chinese. Nah tapi pas dia pindah datang ke Indonesia untuk melanjutkan studinya di UGM, otomatis dia pindahnya ke Jogja, yang mana Jogja itu bukan daerah yang banyak dimukimi oleh orang Tionghoa. Benar gak sih guys?
Bener kan? Banyaknya orang Tionghoa di Indonesia itu tinggalnya di daerah seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Pontianak. Terus di daerah Sumatera, Batam juga, Bangka juga. Jadi Bangka di Jogja itu dia nggak ngelihat banyak muka orang Chinese. Makanya dia mikir bahwa, oh Chinese di Indonesia itu nggak banyak. Tapi pas aku riset, ternyata orang Cina terbanyak atau Tionghoa terbanyak di luar Cina, di luar Tiongkok adalah di Indonesia, guys. Indonesia. Nah, banyak di Indonesia, guys. Kejap, ah. Indonesia 10.72, 10.72, Thailand 7.01, Malaysia 6.7, guys. Oh, ini adalah kedudukan bahwa etnis Tionghoa di setiap negara di Indonesia, guys. Nah, tapi kalian bisa tebak nggak? Udah ketebak sih sebenarnya. Apa yang ngebedain tinggal di Malaysia dan tinggal di Indonesia kalau ngelihat orangnya secara keseluruhan? Pastinya banyaknya populasi dong, guys. Populasinya aja udah jauh banget berbeda. Yang mana di Indonesia itu populasinya 267 juta orang kurang lebih. Itu di tahun 267 2020. Juta. Sedangkan di Malaysia itu populasinya 32.600.000 orang. Juta. Yang mana kalau kita selidiki lagi, guys, di Malaysia itu Chinese-nya adalah sekitar 20.6%. Jadi kebayang gak sih, guys? 20,6%. Dari 30-an juta orang, kalian ngelihat 20%-nya itu adalah Chinese. Sedangkan di Indonesia dari 260 juta orang, Chinese itu cuma sekitar 1,2%, guys. Oh, ya kan? 1,2%. 1,2% Chinese di Indonesia. Etnis di Indonesia, guys. Ini adalah penyebab terbesar kenapa dia shock. Oh. Alasannya sebenarnya simply karena ini menurut aku ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Dan sejujurnya ini nggak ada salah atau benar jawaban seperti ini. Aku cuma pengen menjelaskan lebih jauh kenapa orang Malaysia bisa bingung gitu ya kalau dia tinggal di Indonesia dan ngelihat nggak banyak orang Chinese, padahal katanya Chinese banyak. Kayak gitu. Sebenarnya aku bikin video ini dalam bahasa Inggris ya, supaya teman-teman aku yang dari Malaysia dan nggak ngomong bahasa Indonesia dan pengen mengenal Indonesia bisa tahu. Should I put subtitle here? Jadi teman-teman, segitu aja penjelasan singkat aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya iya, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan dan penasaran. Jangan lupa tulis pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah yang mau aku bahas untuk playlist ini di video berikutnya. Siap. Makasih semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye-bye. Wow, menarik ceritanya, guys. Berbagi info. Oke, guys, sebentar tadi kita telah pun lihat ataupun nonton di video channel yaitu Seligo, di mana dia telah pun membahas tentang kenapa orang Malaysia kaget di Indonesia banyak Tionghoa tanda soal, yaitu hashtag tanya Seli. Jadi guys, apapun saya telah mendapat sedikit sebanyak maklumat ataupun info-info intinya bagaimana orang Malaysia kaget di Indonesia banyaknya Tionghoa, yaitu YouTuber dari Malaysia Ivy Pan, yang mana dia berkuliah di Yogyakarta di UGM, rasanya kaget, shock bagaimana dia melihat ya etnis di Tionghoa tuh banyak ya, terutamanya di Yogyakarta. Jadi dia sangat-sangat shock, dan apa yang saya dapat lihat ialah betul apa yang dikatakan oleh Sally tadi. Dia memberikan satu fakta dan juga info yang mengatakan tentang dari segi populasi di Indonesia dan juga di Malaysia. Kalau kita lihat populasi di Indonesia pada tahun 2020 267 juta ya, hampir 300 juta ya populasi. Manakala di Malaysia pula kayaknya adalah sekitar 32 juta populasi. Dan kita boleh lihat ya, etnis di Malaysia tu populasinya tu memang agak banyak dari segi lebih kurang dalam 20% macam tu lah, kayak macam tu. Tetapi di Indonesia rupa-rupanya populasinya hanya sekitar 1.25% sahaja peratus, kayak macam tu. Tetapi kalau kita lihat dari segi perbandingan populasi, sebenarnya Indonesia tu banyak sebenarnya, sebab mereka kalau kita nampak data tadi tu, populasinya tu lebih ramai penduduk dari
Malaysia. Jadi itu adalah satu hal yang sangat-sangat kita akui, sebab di Malaysia, kalau kita nampak di Malaysia itu soalnya memang sangat-sangat luas guys ya. Baru-baru ini saya pun ada berpodcast bersama dengan YouTuber dari Indonesia, yaitu Dodi Wijaya, di mana kami berbincang, kami membahas, kami ngobrol secara santai-santai. Dia mengatakan tentang Indonesia ini memang sangat-sangat luas banget. Dia katakan macam tu. Jadi saya sangat-sangat penasaran dan juga pengen, insya Allah guys ya, satu masa akan datang, rencana saya memang sudah ada rencana, saya akan melihat sendiri Indonesia itu bagaimana di depan mata saya, untuk kita lihat, untuk kita sama-sama pelajari beberapa etnis, beberapa budaya dan juga pelbagai lagi lah yang berada di daerah-daerah yang berada di Indonesia. Jadi itulah ya soalnya, bagaimana fakta dan juga apa yang diceritakan oleh Sally, sebab apa yang diceritakan oleh Sally itu, hashtag tanya Sally adalah respon dari netizen-netizen Malaysia. Mereka mengatakan tentang bagaimana orang Malaysia, kenapa orang Malaysia itu kaget bahwa di Tionghoa itu sangat-sangat banyak di Indonesia, terutamanya hanya sekitar di Yogyakarta, ataupun dia sudah YouTuber dari Malaysia itu yaitu Ivy Pan, dia sudah rasa shock ya. Tapi kalau kita tengok nilai peratusan tu, memang Malaysia tu tinggi, sebab kita bandingkan dengan populasi, perbedaan populasi di antara Malaysia dan juga Indonesia. Okay guys, apapun itu adalah satu perkara ataupun fakta, enggak juga salah, enggak juga benar. Apa yang saya katakan ini juga kepada kalian, mungkin ada beberapa koreksi ataupun berbagi maklumat, ya kalian bolehlah berbagi info di ruangan kolom komentar. Okay guys, jadi insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video kedatang guys. Semoga ia bisa memberikan satu manfaat pada kita semua, terutamanya diri Uncle sendiri. Dan kita akan jumpa lagi guys. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang, Uncle mohon maaf. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.